pause dulu ya. Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nonton ya. Lembut, manis, dan segar jadi satu. Siapa yang berani melewatkan resep puding yogurt strawberry ini? Selain untuk menu pencuci mulut, puding ini bisa dinginkan perut. Mau tahu cara bikinnya? Jangan skip videonya ya. Sukses buat resep ini di rumah. Jangan simpan sendiri, share di kolom komen di bawah ini dan di akun sosial media kamu. Jangan lupa tag sajian sedap ya. Masak enak, mudah, dan pasti jadi ya sajian sedap.